Itu dia hari yang baik buat kontingen negara sebelum Erin Shah dan Sohwo Yik, regu wanita utama negara Pelitan M. Tina, mencipta sejarah mara ke separuh akhir badminton Olympic Paris 2024. Peli dan Tina menewaskan wakil Korea Selatan Kim So-yong, Kong Hee-yong yang juga pemenang pingat gangsa pada edisi lalu dalam straight set. Dan untuk perincian lanjutnya, terus saja bersama rakan tugas dari Astro Arena, Zul Helmi Zainal Azam dari Paris. Hari ketujuh temasya Sukan Olimpik Paris 2024 selepas dibuka secara rasmi 26 Julai lalu sememangnya menghadirkan keterujaan dan berita gembira buat kontingen negara apabila bergu wanita Pelitan M. Tina menewaskan lawan dari Korea Selatan dalam peringkat suku akhir, iaitu satu pencapaian yang sejarah buat badminton negara kerana ini kali pertama wakil negara dalam acara bergu wanita menjejakkan kaki di peringkat separuh akhir selepas pencapaian terbaik 2016 di Rio apabila Vivian Ho Eng Kee Wee melakukannya di peringkat suku akhir. Untuk imbasan ataupun untuk rangkuman aksi tadi di mana Pelitan dan M. Tina berjaya menewaskan lawan dari Korea Selatan iaitu Kim So-hyung dan Kong Ki-yong dalam acara ataupun dalam keputusan set 21-12, 21-13. Sebenarnya ini satu pencapaian yang perlu dibanggakan kerana akan menjadi tonik terbaik buat pemain-pemain seterusnya akan beraksi dalam acara dalam sukan badminton, iaitu Erin Shah, Sohwo Yik dan juga Lee Zijia, di mana wakil negara itu akan bertemu lawan dari India, Satvik Sairaj Raki Reddy dan Chiraj Shetty untuk acara beregu, dan juga Lee Zijia akan bertemu Thomas Junior Popov dari Perancis di peringkat 16 akhir untuk acara persorangan. Tidak lupa juga sukan memanah akan beraksi hari ini, wakil tunggal negara setakat ini iaitu Nurul Azrina yang akan beraksi di peringkat awal untuk acara recurve individu. Beliau memasang impian tinggi untuk mara ke peringkat lebih tinggi selepas rakan seperjuangannya iaitu Shakira Masyaik dan juga Ariana Rudania terkandas dalam pusingan pertama dan kedua masing-masing. Tumpuan dan juga fokus untuk hari ini bakal juga terarah kepada skuad basikal track negara yang akan tiba serasminya di bumi Perancis selepas kem latihan di Mallorca untuk tempoh beberapa minggu. Dato' Azizul Hasni Awang, Syafidaus Sahrum dan Nurul Izzah Izzati akan bawa cabaran masing-masing, saya difahamkan bermula 6 ataupun 7 Ogos nanti di Velodrome yang terletak lebih kurang 1 jam setengah dari Bandar Paris. Sudah pasti Dato' Azizul diharapkan mampu menjelmakan kilauan pingat emas buat sukan basikal di temasya Olimpik selepas 4 kali percubaannya sebelum ini sekadar meraih pingat perak dan juga pingat gangsa. Ini mungkin penampilan terakhir buat Dato' Azizul di pentas Olimpik pada usia 37 tahun. Sudah pasti mengharapkan kejayaan di bumi Perancis. Itu saja dari saya, perkembangan kontingen negara untuk hari ketujuh Sukan Olimpik Paris 2024.